ini merek Lenovo ThinkPad seri T450. Ini dia teman-teman, untuk unitnya ini bisa dilihat, ini adalah laptop second atau laptop bekas seri T. Ini prosesornya Intel Core i5 generasi kelima, Gen 5, ukurannya 14 inch. Ini masih layak dipakai untuk tahun 2022. Ini mousepadnya, klik kanan kirinya, ini sama dengan yang lainnya, hampir-hampir mirip semua. Kalau jenis keyboardnya juga, ini cukup nyaman tentunya kalau yang selalu menggunakan laptop Lenovo ThinkPad, ya sudah terasa enaknya ya. Ini ada track pointnya, keyboardnya cukup nyaman sekali digunakan, lembut. Ada fingerprint, ukurannya 14 inch, juga sudah ada webcam. Sebelah kiri Type C, ada DC innya, ini USB portnya ya, USB 3. Ada dua. Kemudian jack kumpul audio, ada slot SD RAM, USB, Ethernet port. Nah ini juga masih ada VGA portnya, Kensington lock. Jadi kalau untuk dihubungkan ke proyektor ini sudah bisa digunakan. Ini bodinya. Ini bagian bawah baterainya, baterai luar ini mudah dicopot dengan digeser docking portnya. Jadi ini juga ya, usahakan di sini tidak tertutup pada saat penggunaan. Nah di sini juga ada untuk ventilasi kipasnya ya, di bagian bawah di sini. Ini ketika dinyalakan nanti ini lampu indikatornya nih berfungsi. Oke, kita lihat spesifikasinya di sini. Intel Core i5 Gen 5 ya, 2,40 GHz. Ini RAM-nya 4 GB, masih bisa di-upgrade lagi. Kemudian untuk VGA Intel HD Graphic 5500. Untuk Photoshop juga sudah bagus, untuk editing yang program yang aplikasi yang standar ini juga sudah bisa digunakan. Oke, sekian review singkat laptop merek Lenovo ThinkPad seri T450. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.